houses being demolished. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru negara Asia untuk memperkukuhkan kerjasama antara satu sama lain bagi mewujudkan sebuah rantau yang aman, stabil dan makmur. Berucap ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa mengenai masa depan ke-29, persidangan Niki di Tokyo. Perdana Menteri turut mengikrarkan solidariti, sokongan dan keterbukaan Malaysia untuk bekerjasama dengan negara lain di rantau Asia. Anwar pemimpin pertama menyampaikan ucap tama pada persidangan itu pagi ini dengan ucapan beliau berkisar tema ASEAN Leadership in an Uncertain World yang menyentuh isu geopolitik dan Malaysia sebagai penerusi ASEAN tahun depan. Dalam ucapannya, Anwar turut membangkitkan cabaran dihadapi dunia termasuk peningkatan proteksionisme dasar ekonomi menyekat import dari negara lain melalui kaedah seperti tarif ke atas pandangan import, kuota import dan pelbagai peraturan kerajaan yang lain serta pakatan tertutup. Anwar juga berkata meskipun perubahan teknologi pesat dan kecerdasan buatan AI mempunyai potensi besar, namun ia boleh menyebarkan jurang digital, sosial dan ekonomi. Cabaran ini katanya datang pada ketika konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik menjejaskan kerjasama antarabangsa dan mencairkan komitmen global terhadap keamanan, hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa.